أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah yang dibacakan oleh Ustaz Syam adalah surah Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Supaya mereka mendirikan salat dan mendirikan zakat. Dan demikianlah agama yang lurus. Makasih banyak Ustaz Sam. Satu bentuk kesyukuran buat kita. Ada ikhlas, tidak ada yang tahu. Allah tidak melihat dari apanya kita. Allah tidak melihat amal ibadah kita besar kecilnya. Ada orang nyumbang 1 juta. Tapi ada orang nyumbang cuma 1.000. Tapi bisa jadi yang 1.000 itu lebih mulia daripada 1 juta. Karena disebabkan satu kata ikhlas. Karena Allah. Inilah yang hebatnya ketika manusia mendapatkan satu titik yang namanya keikhlasan. Sehingga amal ibadahnya bernilai yang luar biasa. Siapa yang ibadah di Ramadan ini hanya karena Ramadan. Ramadan tinggal 11 hari lagi. Tapi karena siapa yang beribadah karena Allah. Allah tidak menjauh dari kita. Akan terus ada terus sama dengan diri kita. Gimana nih? Ya, perasaannya? Kalau saya belajar ikhlas itu emang sulit. Dalam artian seringkali manusia suka ingin diaku dan dianggap sama orang. Mantap. Tapi dasarnya di dalam beribadah kepada Allah, saya coba untuk sadari bahwa begitu banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dasarkan ibadah itu karena bersyukur kepada Allah. Karena tidak akan mungkin kita menghitung nikmat Allah dan membalas semua kebaikan yang Allah berikan pada kita. Pada saat ibadah kita bersyukur pada Allah, insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi hamba Allah yang ikhlas. Karena apa? Apa yang kita kerjakan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau menyikapi tadi luar biasa. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya amal ibadah kita itu cuma sedikit. Ingat ya, seandainya ditimbang amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini dengan satu nikmat 1 biji mata, maka akan lebih berat nikmat 1 biji mata ini dibandingkan seluruh amal ibadah kita. Makanya jangan terlalu sombong. Amal aku terbaik, maaf, masih ada yang lebih hebat dari amalmu. Sehingga suatu ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, datangkan padaku orang yang lebih buruk daripadamu. Sehingga Nabi Musa tidak mendatangkan 1 orang pun yang dibawanya. Karena kenapa? Merasa lebih diri, lebih hina. Makanya ada bentuk keikhlasan. Bagaimana ikhlas itu? Bagaimana kita bisa berbagi? Itulah nikmat bagaimana kita bisa berbagi kebaikan kepada siapapun. Mohon maaf, jangan mengharap balasan dari manusia. Karena engkau akan mendapatkan kekecewaan. Tapi engkau minta balasan kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan manusia yang menentukan siapa masuk surga, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau minta masuk surga, maaf, surga tidak pantas buat diri kita dengan amal ibadah kita yang sedikit. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, Ustaz Zawqi dan juga Ustaz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Buat jamaah yang di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan kisah jelang berbuka bersama Islam Itu Indah besok. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli.